여자야. 이것은 끝이 아니다. Bertahan hidup menjadi ikan. Di cerita sebelumnya, Zin dan Jihye diserang oleh ikan bas level 9 dan mereka juga diserang survivor lain yang bernama Jonghan. Sebenarnya ia tidak berniat menyerang Zin, tapi karena ia cemburu dengan Zin karena dekat-dekat dengan Jihye, ia jadi brutal. Apalagi Jihye memberitahu Zin kalau Jonghan adalah penculik dirinya pada saat menjadi manusia, dan membuat si Jihye ini mati dan bereinkarnasi menjadi ikan. Ini membuat Jihye tidak bisa menerima ikan Jonghan. Jihye pun memutuskan untuk membunuh si Jonghan saja daripada terus melihatnya di dunia manusia ataupun di dunia ikan. Ini sungguh muak. Ia ingin segera menyingkirkan si Jonghan ini sekarang juga. Dan ya, cerita pun berlanjut. Jonghan yang mendengar obrolan Zin dan Jihye menjadi sedih. Tidak, ia sudah dianggap sampah oleh Jihye. Ia menangis, tapi ia tidak mau menyerah. Ia langsung bergerak cepat ke arah Jihye. Akan tetapi, Zin langsung menyeruduknya. Jonghan kalah. Ia kalah power dengan Zin. Tidak hanya diseruduk, Zin pun mengeluarkan skill Rush untuk menghajar si Jonghan. Dan boom! Jonghan terpental, ia menabrak bebatuan. Ia kepayahan, dirinya sekarang penuh dengan luka. Tubuhnya sekarang sudah terkoyak dan ia tampak tak berdaya. Tapi ia tidak mau menyerah. Sambil menangis, ia tetap berenang ke arah Jihye. Zin tidak membiarkannya. Zin pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Screw Attack. Jonghan terkena pusaran air. Ia kalah telak dengan skill Zin. Ia pun kesakitan. Dan lagi, Jonghan tidak mau menyerah. Ia benar-benar ingin bersama Jihye. Ia tetap berenang ke arah Jihye. Ia tidak peduli Zin ataupun siapapun itu. Ia hanya ingin bersama Jihye. Zin pun menahan Jonghan dengan saling beradu tumbuk dan screw attack. Zin kembali menggunakan skillnya. Jonghan terpental jauh. Zin tampak kelelahan. Ia sudah menggunakan 3 skill kepada Jonghan. Tapi ia sangat keras kepala. Ia masih saja berdiri tegak dan menuju Jihye. Dan ya, Jonghan dengan tubuh penuh luka, ia tetap akan berenang ke arah Jihye. Zin jadi bingung. Ikan ini sangat gigih. Sepertinya butuh skill instant kill untuk menghajar si Jonghan ini. Dan ya, Zin pun memutuskan untuk menggunakan skill predator untuk memakan si Jonghan agar ia langsung KO. Dan skill predator pun digunakan. Zin memakan Jonghan bulat-bulat dan ya, langsung dah si Jonghan pun langsung ditelan sama Zin sampai dia KO tak tersisa. Akan tetapi Jihye kaget melihat Zin. Ia panik. Terlihat Zin mengeluarkan cairan hitam dari dalam tubuhnya. Ternyata ia terkena skill peninggalan Jonghan, yaitu Parasit Explosion. Yaitu skill mengeluarkan parasit dari tubuhnya sendiri. Wah wah wah, mengerikan cuk. Zin langsung pingsan. Jihye langsung meluncur ke arah Zin. Peringatan muncul dari notifikasi. Bahaya, Anda terkena White Desert. Bahaya, Anda terkena bacterial enteritis. Bahaya, Anda terkena Anchom Worm. Zin benar-benar tidak bisa mengatasi parasit explosion. Ia terbujur kaku. Jihye hanya bisa memanggil Zin dengan tangisannya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jihye pun mendapatkan notifikasi kalau Zin terkena parasit dan tidak mati. Ia hanya pingsan saja. Dan Jihye pun berpikir kalau Zin akan sembuh total kalau ia naik level. Dan sekarang cara untuk naik level adalah memakan telur-telur ikan yang ada di sarang burung dom. Ia harus membawa Zin ke telur-telur ikan itu. Jihye pun menopang tubuh Zin dan menuju sarang burung dom. Akan tetapi si bas level 9 malah terbangun dan tepat ada di belakang Jihye. Dan ya, Zin pun berpindah ke sisi lain danau. Kakek, pelan-pelan,
ucap salah satu ikan survivor yang ternyata itu adalah ikan survivor lain. Dan terlihat ada dua ikan survivor. Salah satunya adalah King Doyan level 11, itu ikan trout pelangi. Kau ini bagaimana? Masa anak muda sepertimu berjalan lambat? Cepatlah, ada survivor lain yang telah mengalahkan bos. Aku ingin menemuinya, ucap seorang kakek yang berwujud kura-kura. Namanya Jong Yunduk. Kura-kura itu merupakan kura-kura telinga merah level 15. Dan ada lagi satu itu ikan yang gak ngomong apa-apa itu. Dia namanya Li Shobun, ikan tilapia level 11. Sepertinya mereka bertiga satu kelompok ya. Dan mereka menuju tempat Sin. Ya, kita tidak tahu ya niat mereka apa. Kita saksikan saja ya lebih dulu apakah yang akan terjadi pada mereka. Akan tetapi, kakek kura-kura dimakan ikan besar dan ternyata itu bos ikan, Drop King. Kakek. Dua ikan di belakang kakek kura-kura jadi panik. Mereka bingung dengan tubuh kakek yang sudah dimakan ikan besar. Jangan khawatir, aku akan menemui kalian. Jadi pergilah sekarang, ucap kakek kura-kura sambil menggunakan skill hoarding atau pengerasan. Cepatlah lari, teriak kakek kura-kura. Maafkan aku kakek. Dua ikan kecil itu pun langsung lari meninggalkan kakek kura-kura yang sedang diemut-emut sama si bos ikan. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kabur ya. Dan ya, kakek kura-kura itu pun tersenyum melihat dua ikan kecil itu yang kabur meninggalkan dirinya sendiri berhadapan dengan bos ikan yang sangat-sangat besar. Dan ya, Shin pun berpindah kembali di sore hari. Itu ada lebah ya, ada lebah yang ada di permukaan danau. Dan ngap, si lebah dimakan ikan bas. Dan terlihat ikan-ikan bas level 19, level 18, level 17 sedang berburu makanan. Mereka mengejar ikan-ikan kecil di hadapan mereka. Dan terlihat Jihye berada di balik batu. Ia sedang mengamati ikan-ikan besar itu. Sepertinya ia tidak berani mengambil resiko untuk bergerak karena ia sedang bersama Shin yang tidak berdaya. Tapi Jihye tidak bisa berlama-lama. Ia harus segera membawa Shin ke sarang burung karena parasitnya terus-menerus menggerogoti tubuh Shin. Ia pun mengambil resiko untuk bergerak sambil memapah Shin yang sedang pingsan. Dan ia bergerak pelan-pelan. Akan tetapi, ikan bas besar menyadari keberadaan mereka berdua dan segera meluncur ke arah mereka. Jihye jadi panik, ia ketakutan, tapi ia sudah bertekad akan melindungi paman Shin. Jadi ia berusaha dengan mengeluarkan skill Lumens. Semua bas besar terkena serangan cahaya Jihye, namun beberapa bas dan bluegill tidak terkena serangan Jihye. Mereka tetap mengejar Jihye dan Shin. Akan tetapi, body hit banget. Ada ikan lain yang menolong mereka berdua. Itu ikan bas level 9 yang sebelumnya dikalahkan oleh Shin. Ia datang untuk menolong dan sekarang ia sudah level 12 dan memiliki kondisi yakni Conqueror atau telah ditaklukkan. Ternyata skill Conqueror milik Shin berhasil dan sekarang ikan bas itu telah menjadi bawahan dari Shin. Mendapatkan kesempatan, Jihye langsung kabur. Ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi ada dua ikan mengejar mereka. Jihye tidak sanggup untuk berenang menjauh dari mereka. Ia pun melihat ada jaring ikan di dekatnya. Ia pun langsung masuk ke jaring ikan itu. Dan ya, mereka pun berhasil masuk. Dan para ikan predator tidak bisa masuk ke jaring. Mereka hanya berenang memutar-mutar jaring itu. Dan lama-lama, mereka jadi bosan ya, mereka sia-sia memutar-mutar terus dan mereka pergi meninggalkan Jihye dan Shin. Jihye pun bernafas lega, akhirnya ia berhasil lolos dari kejaran para predator. Setelah itu, Jihye membawa Shin ke sarang Blue Dawn dan ia berhasil sampai.
ia pun meletakkan sin di dekat telur-telur ikan bludom. Kemudian ia memasukkan telur-telur itu ke mulut sin. Berharap sin akan pulih ketika ia mendapatkan XP dari telur ikan itu. Dan ya, Jihye pun berhasil membangunkan sin. Sin sadar dengan mulutnya yang penuh dengan telur ikan. Sin pun bingung kenapa ia sudah ada di sarang bludom ya. Dan tiba-tiba, boom. Jihye langsung menumbuk sin. Ia ternyata sangat senang dan lupa kalau dirinya adalah ikan. Ia ingin memeluk sin tapi malah menumbuk. Sin pun menyuruh Jihye sedikit menjauh karena ia khawatir kalau ia akan menularkan parasit kepada Jihye. Tubuhmu terlihat kurang baik, ucap Jihye. Yah, sepertinya si Jong-an ini memiliki parasit di tubuhnya dan sekarang aku terkena parasitnya. Ususku seperti diremas-remas, ini sakit sekali, ucap Sin. Tinggal makan saja telur-telur ikan itu, kemudian naik level dan kau akan sembuh, ucap Jihye. Sayangnya tidak semudah itu karena parasitnya telah menyerang usus-ususku. Jadi saat ini aku tidak bisa makan apapun, ucap Sin. Satu-satunya cara agar aku bisa sembuh dari parasit ini adalah dengan air garam. Dan kita harus pergi ke muara sungai di dekat air laut ya, agar kita bisa meminum air garam sehingga parasit itu akan hilang, ucap Sin menjelaskan teori menyembuhkan parasit pada ikan. Jihye pun bingung karena saat ini ia ada di dalam danau dan tidak tahu kemana arah ke laut. Tapi Sin sudah tahu jalurnya, ia sudah tahu arah ke laut dan ia berniat ke sana saat ini juga. Dan ya, Sin pun akan pergi ke laut. Part 10 pun selesai dan bersambung. Terima kasih ya kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton Wibu Center. Bagi kawan-kawan semua yang memiliki rezeki lebih, silahkan komentar super tank-nya. Oke ya, terima kasih sekali pada kawan-kawan yang selalu setia mendukung Wibu Center. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam cus.